Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rencana hari ini saya mau membuat tutorial membuat sabiki atau potrekan. Untuk target kita adalah ikan kue. Pertama kita persiapkan leader ukuran 30 lips, lalu mata kail saya menggunakan ukuran nomor 1, ukuran yang besar. Lalu tali rafia, menggunakan tali rafia berwarna hijau karena ikan lebih suka dengan warna tersebut. Dan selanjutnya kita buat simpul T. Oke, untuk masing-masing simpul nanti kita berjarak kurang lebih 1 depa atau 1 meter. Dan rencananya saya akan buat 5 rangkaian sabiki. Selanjutnya kita persiapkan tali rafia, kita ukur kurang lebih seperti ini, lalu kita lipat menjadi 2 bagian, kita diukur, kita potong. Lalu kita lebarkan dan nanti kita bagi menjadi 4. Untuk terapia semisal kurang, nanti teman-teman bisa tambah atau bisa juga nanti dikurangin tergantung kebutuhan dari sabiki teman-teman. Selanjutnya tali rafia sudah kita bagi 4, kita masukkan ke dalam mata kail. Oke, sekarang sudah kita buat menjadi 5. Nah, selanjutnya mata kailnya sudah kita taruh rafia, kita masuk ke dalam rangkaian simpul T yang sebelumnya kita buat.
Yang selanjutnya mata kail tapiannya kita potong di bagian ujungnya, lalu nanti kita suwir-suwir menggunakan jarum. Nah, lakukan ini sampai halus. Ya, seperti ini kita membuat sedikit, mudah, murah bahannya, dan efektif untuk menarik ikan kue gayam. Seperti ini. Oke, inilah hasilnya. Nah, ini jaraknya kurang lebih seperti ini, satu rangkaian. Ya, ini kita buat 5. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Imron Adi. Terima kasih.